السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد على المبعوث رحمة للعالمين الحمد لله Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala selalu berbuat baik kepada kita sampai-sampai kebaikan yang Allah berikan kepada kita tidak bisa kita hitung berapa banyaknya. Yang dituntut dari kita adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. dengan mengucapkan hamdalah serta memanfaatkan rezeki yang Allah berikan itu pada hal-hal yang bermanfaat. Kali ini kita akan memberikan kultum dengan judul mengambil pelajaran dari ayat kedua dari surat Al-Baqarah. jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran adalah pedoman bagi kita umat Islam dia adalah kitab yang terakhir yang diturunkan kepada umat yang terakhir olehnya kita harus berupaya mempelajari Al-Quran baik dari segi membacanya mengetahui akan makna-maknanya bisa menerapkan perintah-perintah yang dilakukan yang diperintahkan untuk dilakukan di dalamnya dan perintah untuk meninggalkan apa saja yang dilarang oleh agama ini para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la fih muttaqin. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika yang para ulama mengatakan bahwa Zalika maknanya untuk yang sejatinya menunjuk kepada sesuatu yang jauh, yang goib dari kita, tapi saat ini. Maksudnya pada ayat ini yang dimaksud adalah sesuatu yang hadir. Yang berada di dekat kita. Ya. Zalika inilah kitab. Zalika kita bula bafi. Inilah kitab yang tidak memiliki keraguan di dalamnya. Tentu, ada beberapa hal yang membuat kita ragu pada berita yang sampai kepada kita. Yang pertama adalah kebenaran atau kejujuran dari orang yang membawa berita dan kedua isi berita yang disampaikan boleh jadi berita yang disampaikan itu adalah berita bohong Meskipun orang yang mengatakannya itu terkenal jujur, atau yang membuat kita ragu adalah orang yang menyampaikan berita tersebut. Karena orang yang menyampaikan berita tersebut terkenal sebagai orang yang pembohong, maka kita bisa ragu terhadap berita yang disampaikan. Nah, di sini Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya karena yang datang dari yang Maha benar itu Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh seorang yang jujur yaitu malaikat Jibril dan diterima oleh orang yang terkenal jujur yaitu Nabi Muhammad alaihi wassalam maka kemungkinan kemungkinan akan ketidakbenaran berita tersebut tidak bisa kita temukan di dalam Al-Quran karena Isi beritanya itu benar, berasal dari Maha Benar, yang menyampaikan adalah orang yang adalah makhluk yang aman. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Muta'ain sama amin," malaikat yang ditaati dan jujur kemudian diterima oleh seorang manusia yang terkenal dari kecilnya sebagai orang yang al-amin jujur. Nah, mana mungkin Al-Qur'an adalah berita memuat keterangan yang palsu dusta bohong. maka la roiba tidak ada keraguan di dalamnya yang mana la roiba sini ada yang mengatakan ya maknanya bisa menjadi perintah sekalipun bersifat khobar la roiba artinya tidak boleh kalian ragu ya jadi kita tidak boleh ragu-ragu terhadap Al-Quran demikian yang bisa disampaikan ada Quran yang mengafkan subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh